dari dirimu. Terima kasih banyaklah Daniel. Aku tak tahu macam mana nak balas jasa kau. Yalah, niat kau nak bantu aku. Kau tak payah nak terima kasih sangat. Sebab aku buat ni bukan sebab kau. Sebab Zarif. Dan lagi satu, lepas Maya dah jalani rawatan tu, kau jangan lupa ulat dengan janji kau. Kau jangan risau. Aku manusia yang pegang pada janji. By the way, aku tak jadi pun nak jual dengan kau. Aku nak jual dengan orang lain. Betul ke yang Daniel ada berfikir tentang nak beli balik art gallery daripada suami Maya? Betul ke ni? Pak Su, Daniel tak maaf Pak Su. Daniel tak tahu macam mana nak nasihatkan si Zarif lagi. Sekarang ni Daniel kena tahu satu. Jangan selalu sangat nak ikut perangai si Zarif tu. Dia dah tak ada dalam kehidupan Maya. Kenapa pula yang dia tu, orang kata apa, macam nak menyiksakan jiwa dia semata-mata untuk Maya? Why? Tak perlu pun. Daniel, sebab tu Mak Su nak sangat Daniel bantu Zarif to move on. Suruh dia cari perempuan lain je. Jangan mengharapkan cinta Maya lagi. Macam mana Hisham nak bayar deposit tu? Hisham setuju ke dengan syarat Daddy dengan Daniel? Kak Sally tahu semua ni. Ini semua agenda Daddy, Zarif dengan Daniel. Dia dah berpakat dah nak menggunakan kelemahan Hisham untuk pisahkan Hisham dengan Maya lepas ni. Kak Sally kenal Daniel? Pakat dah dengar dah semuanya. Kalaulah Maya tahu semua ni. Tolong jangan bagi tahu apa-apa dekat Maya pasal benda ni. Jangan kusukkan lagi keadaan dia. Yang penting sekarang ni keadaan dia selamat. Kak minta maaf sangat yang Kak tak dapat nak bantu apa-apa untuk keselamatan Maya. Tapi lepas ni kalau Hisham perlukan apa-apa pertolongan, tolong cakap dengan Akak. Akak nak tebus balik dosa dengan kesalahan Akak pada Maya dan Hisham.